Tentang agama gua. Oke, ini banyak banget gua menerima pertanyaan seperti ini ya. Orang pada nanyain agama gua apa. Oke. Ini video khusus banget, spesial banget karena di sini gua akan menjawab agama gua apa. Oke, jadi agama gua itu oke. Yo, what's up guys? Welcome back. Jangan bunyi dong. Take 2. Oke, yo, what's up guys? Welcome back with me. Dan sekarang di sini gue pengen jawab-jawabin video Q&A. Ya gue tau, maaf banget karena gue ngaret bikinnya. Gue minta maaf sangat ya. Oke, kayaknya sekarang di sini gue nggak suka deh pakai baju ini deh. Gue mau ganti deh. Baru kita jawab-jawabin Q&A ya. Ayo kita ganti aja. Wes, oke, sabi juga. Tapi kayaknya gue nggak mau yang ini deh. Ganti. Weh, oke, sabi juga. Tapi kayaknya gue nggak mau yang ini deh. Ganti. Wes, oke, siap. Kayaknya gue akan pakai baju ini dah. Yaudah deh, daripada kebanyakan ganti baju ya, capek juga behind the scene-nya ya. Jadi langsung aja deh kita masuk ke Q&A-nya ya. Oke, tapi kayaknya gue mau minta Kila dong deh ke sini. Hey, sini ya, temenin Koko Q&A kamu ya. Oke, temenin Koko ya. Oh ya, by the way, di situ ada adik gue yang akan bantu tanya-tanyain question yang ada di Instagram yang kalian semua udah tanyain ya. Oke, so langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. First question dari Yvonne KNT. Oke. Hai Yvonne. Keluh kesah Kak Deren menjalani YouTube itu seperti apa? Dan kalau memang jadi YouTuber itu berat dan harus perlu banyak waktu, kenapa masih mau jadi YouTuber? Thank you. Baru pertama udah berat banget ya pertanyaannya ya. Apa? Keluh kesah menjadi YouTuber gimana? Keluh kesah ya menjadi YouTuber gimana? Menurut gua sih kalau kita udah mau melakukan sesuatu jangan dikeluhin sih ya. Jadi ya, kita udah mau melakukan sesuatu, just do it. Kalau kita keluh-keluh gitu, mending gak usah dah. Gak usah dikerjain dah ya. Jadi gue sih sejauh ini ya enjoy-enjoy aja sih. Buat haters gitu-gitu ya, gak usah ditanggepin ya. Mereka makin ditanggepin, makin seneng ya. Jadi, ya just do it. Kalau kalian mau, lakuin. Kalau gak mau, jangan gitu. Jangan udah ngelakuin, dia tuh ngeluh-ngeluh gitu. Menurut gue jangan sih ya. Jadi mending, kalau mau lakuin, enggak. Oke? Ya, gitu. Next question. Dari Rafyak Banugraha. Apa Bang, tuh? Tips untuk YouTuber pemula. Tips untuk YouTuber pemula apa ya? Mungkin tips dari gua konsisten, jangan cepat menyerah sama jangan pedulin omongan orang sih. Tetap lakuin aja yang kalian suka. Misalnya passion kalian emang di dunia YouTube, waduh kegeser kameranya sama Kila. Sampai mana gua tadi? Hah? Sampai mana? Ya pokoknya tips dari gua tetap konsisten, tetap misalnya itu passion kalian nge-YouTube ya tetap ya lakuin aja, jangan peduli omongan orang, yang penting kita senang dan kita enjoy ya lakuin deh. Tips dari gua sih itu dan paling penting tuh konsisten, itu yang susah. Konsisten susah, bro. Ya udah deh, itu intinya ya. Next question. Dari Michelle Priscilla. Oke, Michelle, saudara gua. Ayo deh apa? Cewek cantik tapi miskin atau cewek jelek tapi kaya? Waduh, gua mah cewek gimana? Cewek cantik tapi miskin atau cewek jelek tapi kaya? Cewek cantik tapi miskin atau cewek jelek tapi kaya? Cewek cantik tapi miskin, nah, lu kan kepala keluarga. Iya. Weh, oh. Ya mau dia miskin mau dia kaya lu cari duit tetap. Yo, buat gua sih paling penting attitude sih. Ya enggak sih? Iya. Percuma mau secakep apapun kalau misalnya attitude ya jeblok gitu ya. Menurut gua kurang sih ya. Jadi menurut gua paling penting sih attitude sih tetap. Gua enggak ngelihat kaya miskin atau apa. Ya duit bisa dicari, asik. Tapi ya paling penting sih buat gua attitude. Kamu enggak bisa diem kamu ya? Hah? Diem bentar, diturunin, jedorin kamera, di atas enggak bisa diem ya. Mau turun. Tapi diem ingat, oke? Okay? Diem ya. Wah, dah turun. Oke, okay, next question. Dari Audrey Lingga Utama. Oke. Okay. Apa tuh? Kalau anjing-anjing Koko jadi manusia, Koko kira-kira bakal pilih siapa jadi pacar Koko? Waduh, itu nggak mungkin sih sebenarnya ya. Yang masih muda. Sebenarnya nggak mungkin sih ya. Ginger, nggak bisa juga sih gue sayang tiga-tiganya sih, itu pertanyaan berat sih. Kila, Mochi atau Ginger? Susah sih men, gue bingung sih. Jadi ya gue nggak tahu siapa karena gue sayang semua. Gimana kalau tiga-tiganya gue jadiin pacar? Sabi gak tuh? Jadi pacar gue tiga ada biarin dah karena gue sayang semua kan ya. Jadi ya itu mungkin jawaban dari gue sih. Dari Lintang 201. Bang. Oke, Lintang 201. Nama apa? Geografis. Oke, apa?
Bang, kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Terus ada tips gak buat udah yang kita yang mau UN? Gua sih kuliah jurusan komunikasi ya. Karena ya gimana ya, menurut gua kalian masuk kuliah jurusan itu penting banget, harus sesuai sama passion kalian ya. Jadi kalian tuh gak buang-buang waktu ya. Misalnya passion kalian di bidang film atau di bidang akuntan atau apapun hukum, yang penting lakuin sesuai passion kalian. Itu saran dari gua karena itu penting banget. Misalkan kalian salah jurusan itu udah kayak wah, buang waktu, buang duit, buang tenaga, buang semuanya dah, buang sampah, buang... Kagak. Apa sih Deren? Ya intinya itu kalian masuk ke jurusan yang sesuai sama passion kalian ya. Misalkan passion kalian apa, ya kalian yang tahu sendiri ya. Jadi inti dari gua, pesan dari gua, masuk ke jurusan sesuai dengan passion kalian semua. Tepuk tangan. Oke, okay, next question. Dari Alfa Rizky DHY. Bang, momen terciduk yang paling memalukan. Momen terciduk yang paling memalukan. Ada nih, jadi waktu itu nih, gue kan biasa balik kuliah naik busway ya kadang ya. Nah, jadi gue pernah pengen Snapchat gitu, balesin Snapchat orang kan. Balesin Snapchat, nah gue pengen foto nih. Biasa kan Snapchat foto apa aja kan, gue foto depan gue. Pas gue foto ada bapak-bapak depan gue, rame tuh, bangku penuh. Gue foto jebret, ada flash ya dong dek. Pas gue foto nih ada flash ya, semua orang nengok. Ya udah gue langsung aja pura-pura stay cool aja gue. Gue sampai tempat tujuan gue nih, sampai halte terakhir gue cuma main HP aja. Gue gak berani nengok dah, pura-pura aja kagak ada apa-apa. Gue pengen foto nih, ini kayak gini nih. Gue pengen foto orangnya. Tiba-tiba cetret ada flash ya dong. Nengok sebusway, nengok semua. Langsung gue udah pura-pura aja main HP, stay cool kayak gak ada apa-apa. Padahal malu banget sih gue. Jadi mungkin momen terciduk hidup gue itu sih. Gue pengen tahu nih, momen paling terciduk di hidup kalian gimana? Let me know aja, kasih tau gue di comment box di bawah. Oke? Okay? Next question. Next ada dari Gregorius Daniel Dewinata Witama. Oke, okay. Apa tuh? Pernah dihujat atau dibully gak? Kalau pernah, bagaimana rasanya menghadapi bulian tersebut dan tetap santai? Santai. Dihujat atau dibully, kayaknya setiap orang pasti pernah gak sih? Ya kayaknya menurut gue setiap orang pasti pernah ada dihujat atau dibully pas masa sekolah sih, pasti sih. Mungkin tips dari gue ya tetap santai aja, bawa fun, misalkan masih bisa dibawa fun. Dan ya sih gak usah terlalu dipusingin gimana banget sih. Yang penting itu tergantung pembawaan kita aja gimana nanggepinnya sih. Jadi itu saran dari gue. Pertanyaan berikutnya, buruan deh jangan main HP, ini ada durasi ini ya. Ini penting nih. Next question. MK Zidane, okay. Underscore. Zidane. Yoi. Pernah ketiduran di kamar mandi gak? Pernah ketiduran di kamar mandi gak? Pernah. Dulu waktu kecil kayak sering. Pernah sih. Kayak lagi boker gitu kan, biasa kan, baru bangun gitu kan, mau ke sekolah nih, SMP gitu kan, baru bangun, masih ngantuk, ngantuk gitu kan, ngantuk terus ke WC, duduk boker, terus kayak masih ngantuk, banget ngantuk, pegangin jidat, tangan taro, blok ketiduran dah 5 menit gitu. Pernah sih gua ketiduran di WC, gak tahu nih gua, kalian pernah gak sih ketiduran di WC? Kalau yang pernah ketiduran di WC, coba komen juga di bawah aja ya. Oke, okay, next question. Dari Matthew underscore Timo 6132. Oke. Suka makanan jenis apa? Oh udah. Udah. Oh udah, kira gue masih ada. Suka makanan jenis apa? Gue sih suka makan semua ya. Gue omnivora gitu ya kalau bahasa-bahasa IPA-nya ya. Gue makan apapun, gue suka semua. Makanya di Instagram gue sering ada postingan makanan kan. Dan gue juga baru aja bikin Instagram khusus buat makanan. Namanya itu Makanda, H-nya 3. Jadi buat kalian yang suka dengan makanan-makanan, bisa follow aja Instagram itu dan juga follow Instagram gue aja ya. Deren Firdaus, D-E-R-E-N-F-I-R-D-A-U-S. Karena di situ akan banyak postingan-postingan juga. Oke? Jadi itu jawabannya, gue suka semua makanan. Next ada dari CT, okay. R-nya ada 5. Ya apa tuh? Bang, cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya gue sih yang penting bisa menjadi orang yang berguna. Yaitu cita-cita gue sih dari kecil ya. Bisa menjadi orang yang berguna, seenggaknya hidup di dunia ada gunanya lah, jangan kita ada atau gak ada. Gak ada ngefek ya gitu, gak ngepek ya. Seenggaknya kita hidup bisa ada gunanya buat orang lain dan juga ya berguna buat sesama sih, itu sih. Dan mungkin
ya sukses, bisa sukses di hidup, tapi kan sukses secara relatif kan, setiap orang beda-beda. Jadi ya itu sih yang terutama buat gua, seenggaknya bisa hidup berguna buat sesama aja, bisa berdampak itu. Next ada dari gua _ ini siapa? Gua ini siapa? Gua juga nggak tahu. Oke, apa pertanyaannya? Bagaimana abang menanggapi haters? Haters gonna hate. Udah itu aja. Gimana menanggapi haters? Menurut gua, dari awal nge-YouTube juga gua nggak pernah pusingin haters ya. Biarin mereka mau ngomong apapun, mau ngoceh apapun. Karena menurut gua haters itu mereka terus cari kekurangan orang. Ibaratnya nih mereka nih ya, nih mereka. Terus ini orang yang dihujat-hujat nih ya. Ini posisinya misalnya ini startnya di sini nih ya. Ini haters, ini kita. Mereka terus ngomongin kita, cari-cari kesalahan kita. Kita maju terus aja, kita maju terus. Mereka tuh nggak gerak, tetap di posisi yang sama. Jadi menurut gua sih nggak usah ditanggepin, biarin aja mereka mau ngomong apapun, suka-suka mereka ya. Yang penting kita tetap maju aja, kita terus maju, maju dan maju. Biarin aja mereka tetap di titik, mereka di situ terus nggak gerak-gerak, mereka nggak maju, nggak berkembang. Mungkin nanti mereka akan tersadarkan suatu waktu bahwa yang mereka lakukan itu ya nggak ada gunanya. Kenapa jadi serius banget ini ya? Ya intinya itu sih. Next dari Vivi.Sufeani _ bang, lebih enak jomblo atau punya pacar? Lebih enak mana? Ya setiap orang beda-beda sih ya. Gua gak bisa jawab itu kayaknya ya. Ada orang yang pengen single karena bebas, ada orang yang pengen punya pacar karena ini itu. Jadi gue balikin aja ke kalian semua, enakan yang mana? Single atau punya pacar? Komen di bawah. Wangsa A-nya ada 1, 2, 3, 4 dihitung dong. 2, 3, ada berapa? Kapan nikah? Buset, kapan nikah? Buset. Emang tampang gue udah kayak berapa ya, Dek? Udah kayak tua gitu ya? Astaga, udah beranak 6 gitu ya. Anak 6, bukan, gue masih 18 tahun cuy. Kapan nikah? Gak tahu men, masih belum jadi orang gue ya. Masih merintis, jadi kapan nikah? I don't know. Oke, next aja. Next question dari siapa? Dari Jopur35. Oke, Jopur35. Jopur. Ya, itu teman gua banget. Oke. Itu teman lu. What is the question? Bang, pakai K ya. Bang itu buat menabung uang. Bang itu buat menabung uang. Agamanya bang apa? Bang punya agama ya? Agamanya apa? Agamanya gua apa agamanya bang buat nyimpen duit? Agama bang, agama gua. Oke, ini banyak banget gua menerima pertanyaan seperti ini ya. Orang pada nanyain agama gua apa. Oke. Ini video khusus banget, spesial banget karena di sini gua akan menjawab agama gua apa. Oke, jadi agama gua itu gua enggak akan jawab agama gua apa karena menurut gua enggak penting. Buat apa kita tahu agama seseorang sih? Itu kayak privacy enggak sih? Kayak misalkan agama gua A, agama gua B, terus kenapa gitu? Apa? Ya udah, kenapa kalian mesti tahu agama seseorang gitu? Jadi menurut gua ya udah, kalian enggak usah pusingin agama seseorang apa, enggak usah kepoin sampai segitunya tentang kehidupan orang lain. Jadi ya gue tetap nggak akan jawab agama gue apa. Misalkan kalian maksa agama gue itu YouTuber ya, jadi ya udah, misalkan kalian pada penasaran maksa, ya itu agama gue dah, udah anggap aja itu ya. Ya udah, kayaknya pertanyaannya udah cukup sampai sini aja. Gue udah jawab-jawabin semua. Thank you banget buat kalian semua yang udah kasih pertanyaan di Instagram. Thank you so much. Ya maaf gue nggak bisa jawabin semua, mungkin karena ada sekitar 1000-an komen di Instagram ya. Misalkan gue jawab-jawabin ya durasi ya, kalian mau nunggu videonya 3 minggu gitu kan, kagak kan ya. Jadi ya gue jawabin segini aja, maaf banget yang gak kejawab. Tapi tenang aja, gue akan bikin Q&A berikutnya. Makanya stay tune aja, tetap follow Instagram gue, karena situ gue akan kasih update mengenai Q&A berikutnya. Oke? So, thank you banget buat semua yang nonton video ini. Be sure to give you big thumbs up if you enjoy the video. And see you guys in the next video. Goodbye. Yay.